Usir penjajah! Zionislah Natua! Usir penjajah! Zionislah Natua! Usir penjajah! Zionislah Natua! Ketika kita posting video ini, bendera-bendera seperti ini akanlah video kita lenyap seketika. Artinya apa, saudara-saudara? Media hari ini benar-benar dikuasai oleh kapitalis. Datangnya Joe Biden dengan Emmanuel Macron ke Tel Aviv membuktikan betapa solidnya mereka menjadi seorang teroris di tanah kaum muslimin. Maka pertanyaannya adalah, saudaraku, adakah satu pemimpin negeri muslim yang sampai hari ini datang ke Gaza dan di Palestina? Tidak ada! Adakah kaum muslimin pemimpinnya datang ke sana mengais reruntuhan, menemukan jasad bayi yang hancur? Kita lihat yang terjadi apa. Amerika Serikat dengan bantuan militernya, dengan bantuan pasukannya. Kita lihat Prancis, mereka bersekutu, mereka bersekongkol, mereka bekerja sama untuk menghancurkan kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin yang lainnya, 75 negara, hanya apa? Kecaman, apakah dapat menyelesaikan masalah?